Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia, pada sore hari ini menjelang mau maghrib pemirsa, saya ingin mereporting tentang alpukat aligator ya. Avocado, aligator kalau orang anu bilang itu avocado ya. Alpukat aligator di mana ini memang bentuknya kayak gini panjang ya, kayak buaya aligator gitu ya. Ini ada kelebihan dari alpukat ini pemirsa. Ini buahnya banyak loh. Cuma ini kan hijau ya. Hijau jadi kan anu dengan apa namanya itu menyamar dengan daunnya ya. Ini buahnya banyak loh. Ya. Ya Mas Zainal banyak ya buahnya ya loh. Ada berapa ini buahnya banyak banget. Ini ditanam di planter bag pemirsa. Kalau alpukat ditanam di lahan itu sudah banyak yang berbuah ya. Tapi untuk yang di polybag atau ini planter bag. Ini ukuran berapa ini, Mas? Ini sekitar 50. Sekitar 50 ya, 50. Ini diameternya. Ini buahnya banyak ya. Ini ada beberapa kelebihan dari alpukat aligator. Memang sekarang ini yang lagi ngetren, yang lagi booming itu alpukat tuh jenis aligator ini ya. Sampai ini rasanya enak, tapi ini tidak harus dijus, bisa dimakan ya kalau ini udah tua. Dimakan gitu aja enak ya, rasa apa namanya tuh merteganya dapat ya Mas ya, dan juga enak dimakan ya. Kalau biasanya alpukat itu kan makannya kan biasanya di jus ya, ini dimakan begitu aja enak ini. Dan ini nanti besar, ini kan belum anu ya Mas, ini masih tambah besar lagi ya. Ini ya pemirsa, aduh ya, ini masih kecil ini, nanti besar lagi ini aligator ya. Demikian pemirsa, tadi reporting kami tentang ini alpukat aligator ya. Kayak buaya gitu ya. Ya semoga bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi penggemar tanaman buah ya, alpukat ya. Di sini memang ada kelebihan, tadi sudah sampaikan bahwa aligator ini buahnya panjang besar dan enak rasanya, dan ini ternyata ini ditanam di dalam polybag juga bisa berbuah pemirsa. Ini buahnya banyak loh. Oh, cuma ini kan karena warnanya hijau ya, jadi ketutupan daun. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, tekan like, bunyikan lonceng agar panjenengan bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.